pernyataan yang dibuat oleh yang berhormat Menteri Agama kita, ya, tentang boleh berhaluan di kediaman sendiri, boleh berhaluan di hotel, ya, maksudnya di tempat yang privacy. Jadi bagi saya, beliau sedia maklum kenyataan yang dibuat itu akan mendatangkan feedback yang tidak baik ataupun cemuhan, mungkin juga makian daripada orang-orang Melayu beragama Islam. Jadi kenapa beliau mengeluarkan kenyataan begitu ketika ini? Ketika ini sedang berlakunya PRK di Polisen, iaitu Presiden ataupun bakal Presiden PRK bertanding, Dato' Sri Anwar Ibrahim bertanding sebagai calon di PRK Polisen. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memberikan pengundi-pengundi Melayu beragama Islam, orang ramai marah kepada PKS. Kerana Dato' Sri Anwar Ibrahim bertanding di Polisen atas lambang PKS. Jadi sebab itulah pandangan saya, ini adalah agenda untuk menggagalkan Anwar Ibrahim pergi ke parlimen. Ini tujuannya yang sebenar. Tidak ada lain dan bukannya isu, ya, tentang apa nama hak individu, hak apa nama hak kemanusiaan dan lain-lain. Agenda mereka adalah untuk supaya orang Melayu yang beragama Islam, kita tahu orang Melayu semuanya beragama Islam, tidak menyokong dan mengundi Anwar Ibrahim ketika PRK di Polisen. Itu saja.